Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda sotaku wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, baik yang hadir secara langsung di majlis ini ataupun yang hadir melalui online lewat YouTube dan lain sebagainya, yang saya muliakan, pada kesempatan sore hari ini kita ngaji bareng atau yang disebut dengan kurma, ya kuliah 7 menit yang diadakan oleh Yai Khazinatul Ulum Blora pada sore hari ini menjelang buka puasa. Masih bersama kami, saya menemani para pemirsa semuanya dengan saya Muhammad Saiful. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema terkait dengan renungan setelah Ramadan pergi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari-hari ini para masyarakat sedang antusias karena 2 hari lagi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Umat Islam sekarang sedang sibuk-sibuknya, ada yang sibuk untuk mempersiapkan rumahnya, membersihkan rumahnya, ada ibu-ibu yang ke toko beli makanan, ciput kalau orang Jawa ya, dan lain sebagainya, dan beli baju dan lain-lain untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berarti sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri, yaitu hari kemenangan, kesempurnaan. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, pasti ada akan sesuatu yang hilang, yaitu perginya bulan suci Ramadan. Dikatakan idza tamma amrun bada naqsuhu. Syekh Ali At-Tantawi mengatakan syair tersebut, idza tamma amrun bada naqsuhu tarakob zawalan idza qila tamma. Ketika suatu perkara itu sudah sempurna, itu sempurna dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, maka bada naqsuhu, akan hilang, akan pergi sesuatu itu, yaitu bulan suci Ramadan. Tarakob zawalan, maka renungilah sesuatu yang hilang tersebut, idza qila tamma, ketika dikatakan bahwa sesuatu itu sempurna. Itu dawuh dari Syekh Ali At-Tantawi. Jadi hari-hari ini baiknya kita merenungi, kita sudah diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat sampai di bulan suci Ramadan, umur panjang, bahkan kita sampai melewatinya dan sampai selesai. 2 hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Mari kita renungi bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati 1 bulan ini. Renungan introspeksi bagi diri kita sendiri. Yang pertama, renungannya adalah kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kita mensyukuri nikmat ini supaya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara nambahnya Allah nikmat ini adalah supaya harapan kita, semoga kita diberikan umur panjang, kita dapat menemui Ramadan tahun depan. Kalau nikmat itu disyukuri, akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Renungan introspeksi bagi diri kita yang kedua adalah, setelah nanti kita meninggalkan bulan suci Ramadan, apakah ibadah kita masih istiqomah seperti biasanya? Di bulan suci Ramadan, orang banyak qiyamul lail, malam hari sholat tarawih, nanti menjelang sahur sholat tahajud, malamnya tadarus Al-Quran, sedekah dan lain-lain. Apakah nanti setelah bulan suci lewat, bulan suci Ramadan ini lewat, apakah kita masih istiqomah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, ataukah kita akan meninggalkan ibadah-ibadah tersebut lalu
kita kembali kepada kehidupan sebelumnya dengan baca Al-Qur'annya ditutup ya. Nanti nunggu Ramadan berikutnya yang biasanya qiyamul lail, sekarang tidak, ataukah kita akan tetap menjaga ibadah-ibadah kita tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lathaiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa alamatu qabulil ibadah itu ayyasilaha bito'atin ukhra. Imam Ibnu Rajab mengatakan salah satu tanda alamat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyambungkan ibadah taat kita itu dengan ibadah yang lainnya. Jadi ibadah dilanjutkan dengan ibadah, taat dilanjutkan dengan taat, itu salah satu ciri dari atau alamat dari ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, nanti ke depan apakah masih istiqomah atau tidak. Itu yang pertama, adalah tetap dalam ibadah-ibadah kita yang dijalani pada bulan suci Ramadan. Jangan kok terputus, biasanya ibadah terus setelah Ramadan selesai, bukan. Ibadah kita akan selesai itu ketika kita meninggal. Di Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu itu datang, mendatangi kamu itu kematian. Ibadah kita tetap istiqomah, karena ending dari madrasah Ramadan ini adalah kita menjadi orang yang bertakwa, bertambah takwanya. Sebagaimana di Al-Quran difirmankan oleh Allah, kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ending, hasil dari madrasah Ramadan ini adalah supaya bertakwa, tambahnya takwa itu yang diharapkan. Yang introspeksi yang kedua itu, yang selanjutnya adalah ciri dari ibadah seseorang itu diterima adalah samratu amalihi. Jadi ada buah dari ibadah tersebut yang langsung dirasakan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Ahkamnya mengatakan man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli. Siapa yang menemukan buahnya amal ibadahnya secara langsung, secara cepat di dunia, dia langsung dapat samrohnya buah tersebut, maka itu adalah salah satu tanda bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita introspeksi diri kita sendiri, kita dapat samrohnya amal atau enggak, buahnya amal ibadah kita apa enggak, buah amal ibadahnya itu apa. Diterangkan oleh Imam Ahmad Az-Zarruq, bahwa Imam Zarruq mengatakan bahwa samratu amali ibadah itu adalah sukunul qalbi. Buah dari ibadah, amal ibadah kita itu adalah tenangnya, tentramnya hati. Jadi Ramadan ini hasilnya adalah meningkatnya spiritual hati kita, semakin tenang. Dikatakan adalah dalam keterangan yang lain itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia selalu tenang, tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara samrahnya ibadah. Jadi dengan adanya datangnya Idul Fitri ini, kita meninggal bulan Ramadan meninggalkan kita, mari kita banyak berintrospeksi ibadah-ibadah kita, kita jaga istiqomah, bahkan kalau bisa malah kita tingkatkan. Karena dikatakan dalam makalah yang sudah terkenal itu, laisal id liman labisal jadid innamal id liman to'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri itu bukan ke orang yang bajunya itu baru, bukan, tapi Idul Fitri maknanya adalah liman to'atuhu tazid, orang yang ibadahnya itu semakin meningkat. Tapi ini bukan jadi plesetan, kalau teman-teman yang guyonan itu laisal id liman labisal jadid innamal id liman zaujatuhu tazid, teman-teman di pondok biasanya gitu. Hari raya Id itu bukan ke orang yang bajunya baru, tapi hari raya Id itu orang yang istrinya tambah. Itu guyonane itu. Laisal Id yang benar, liman labisal jadid innamal id liman to'atuhu tazid. Jadi hari raya Idul Fitri esensinya adalah bukan bajunya yang baru, tapi taatnya yang akan bertambah-tambah. Tidak hanya menjaga istiqomah dalam ibadah-ibadah yang sudah kita jalani pada bulan suci Ramadan, tapi semakin meningkatkan ibadahnya. Kalau di bulan suci Ramadan satu hari bisa khatam satu juz, nanti meningkat dua juz. Sedekahnya gitu, qiyamul lailnya meningkat, semakin meningkat dan meningkat.
Semoga kita menjadi sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, kita menuju kemenangan. Hari kemenangan adalah di mana semakin tambahnya ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, apabila ada kekurangan kekhilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.